Jujur itu ibadah apa? Jujur itu apa? Ibadah. Ibadah. Tapi wong nutupi ad itu ya ibadah. Jadi mereka man satara musliman. Jadi wong nutup IP wong mukmin itu ibadah. Jadi nutupi IP wong yo ibadah. Mana IP dhewe wajib ditutupi. Wong kowe elek-elek ya mukmin. Bedane apa mukmin liya mbek kowe? Nah, dari Mang Ghazali njeneng ngono. Wong kudu nutupi IP dhewe. Mergo ora oleh buka IP wong mukmin. Padahal kue ya tetap mau mengani kira di app goblok boleh gue tutupi misalnya bebo gue sowi jalan paham ya ngaji mando-mando gue ya boleh ben kita apa? Pinter itu ya ibadah gue nutupi tapi ngaku bodoh gue ya ibadah om jujur apa? Milih nanti jadi ketemu lama gue gampang kabis pokoknya kabis gue ibadah gue tak bilang dengar bebo pengiran di khasnya ulama itu niru Nabi jadi umat keliru-keliru dibelo lalu Nabi itu aneh karuan wong kramate ngono mujizati kaya ngono nak ngedikan ngene iki syafaati li ahlil kabair min ummati hak syafaatku tak kena umatku sing bidul-bidul mergo nak sing saleh-saleh sing swarga tanpa syafaat dadi Nabi itu kesaktiane mujizati diperuntukkan sing bulet-bulet. Kowe rasa bayangno bulet itu wong liya, wis kowe iku Mas. Kowe bayangno sing bulet wong liya jenenge ujub apa? Bocah kok. Ora usah bayangno sing bulet iku wong liya, iku jenenge apa? Ujub. Yo kowe iku bulet. Wong kon ngaji berangkat awal kok berangkat sange nganggure wong. Cuma nabe boy. Kontra. Boyo muni sibuk-sibuk utawa meneng. Wah, pas niku sik ngantor, Gus. Berangkat deh, dasar wong nganggur. Tapi kalau seneng, Gus, seneng. Rame-rame no. Ayo farok kuro. Kuro. Eh, kuro. Eken. Eh sembuh wae. Dasar muni-munimu. Ya kita ya normali kuro. Mergo ning sarah iku mustadilina. Mustadilina rak jamak. Lah anak farok rak mufrad. Mergo farok jeneng. Ya, apa? Ning sarah iku mustadilina. Berarti napa? Kuro. Kuro. Mergo farok niku mufrad. Misale farok kan mustadilan, napa? Mustadilan. Wis ngantel aku. Wis jelas pinter karuan kena dimet. Lah mergo sampean yo jujur, aku yo muni jujur. Dadi kira sombong ke jujur ya aku. Jujur. Enggak aku nak ngaku goblok, malah keliru. Berarti aku goblok nopo? Wong goblok kok diajeni. Lah aku goblok enggak berarti ke goblok kabeh. Wong karoan goblok kok ngajeni. Wong kok ngaji pek wong goblok. Jadi aku ngaku pinter ora krana sombong, iku mujudno keyakinanmu. Ya karoan kok ngaji berarti yakin aku pinter. Aku goblok kan ora ngarep kayak gelem. Ngaji wae. Wong pintere kadang ora gelem. Kok kurang keramat. Kurok ya. Kurok. Iya, yes, anda tahu. Sing Farok keliru naik, naik keliru. Tapi nak bahia, bener bahia gitu. Mereka ikhda, nama? Ikhda kan mu'annas, ngono naya, nama? Alif nama? Alif mu'annas. Jadi satu-satu ya. Sing gua mau kita tahu bener iya, paham ya? Tapi sing Farok bener. Tapi misalnya semua cowok Farok yo, murah maksiat ya. Atu jadi lu nani. Qala atu hajjunni fillah fi wahdaniyatillah ing dalam keesaan Allah. Waqad hadan hale teman-teman wis paring hidayat sapa wa ni ingsun. Terus maknane napa? Wong kudu ngaku untuk hidayat. Aku kok anut kowe iku piye? Wong aku wong sing waras sing untuk hidayat. Mesti aku kok mbokon ngakoni eksistensi berhala iku piye? Wong aku wis entuk napa? Hidayat. Mulane ngaku untuk hidayat iku wajib. Kok kowe ini jeneng untuk hidayat. Mung zaman akhir kok ngaji wae wong kondang napa? Tapi ora usah arep-arep mlebu swarga, wis pokoke entuk napa? Hidayat. Swarga gampang. Waqad hadan lan teman-teman wis nunjukno sapa ningsun. Ayat Ta'ala wis nunjukno sapa Ta'ala ningsun ilaiha ilal hidayah, ilal hidayah. Dawene Nabi Ibrahim iki sing tukang donga iku kudu tobat, tukang donga tukak santet barang kudu tobat. Wala khofu lan ora wedi ingsun mak perkara tusyriku nak kamu syirkno sira kabeh ku ing apa bihi lan mak minal afnam saking pro-pro. Ngeten iki kula niku
Mbok arani ijazah ijazah, mbok arani misah ya misah, sak nuwunimu. Lah pokoke iki pokoke aku ngomong secara hak. Kula niku ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disandet wong. Kula niku ape ndonga tolak sandet ku izin. Izin kula iku ngeten, perkara ini ngene tok Gus Abis. Kula lho sampean anut kula ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora mbok anut kowe ora patheken. Izin kula ngene. Dukun santet itu apa nyantet kowe ra mantep ambek elmune. Ya iku iso nyantet. Lah kowe ku hafal Quran kan kudu mantep mbek Quran kok kok gak pede. Lha ngono barang batile mantep mbek batile ke barang hak ora mantep mbek hake. Mulane cara Nabi Ibrahim lha kowe kok ngancam aku ambek brolo, brolo kula taduru wala lanfa. Dan mulane dekne Ibrahim iskal. Fakai fa'akhofu ma'asrobkum wala ta'akhofuna. Lah podo-podo kuatir ya kuatir kuwe. Pantese malaikat Israel waduk nyekik tukang santet lah. Lopo nyekik hafid. Mestinya itu kan lah iya barak uang nyantet itu kan barang gadil. Mantep mbak ilmu. Kue hafid. Orang mantep mbak ilmu. Ini cara aku isin. Kan kalau dungo tolak santet itu ya isin. Orang kok perkara sombong ya isin nah Gusti. Uang niku kaulane jenengan fase ke mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora cara Nabi Ibrahim ngono. Lah aku ada mbok ancam mbek bro. Mulane fakifa ana cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Podho-podho wadi mestine kuwe, mergo iktimat ambek barang sing lata turu wala. Mestine sing kuwatir dukun santete, mergo ngimani barang bate. Kok malah hafite sing wedi dasar. Dasar gak wali blas. Maksudnya kira anut aku rapuh boleh, cuma ikut banget. Malah gue kisip. Iya karep. Nah, nang ngadepi aku padha saleh kisip-kisipan lah. Ngadepi dukun santet kok mojo kok. Nah, ngadepi aku ora apa-apa kisip-kisipan. Tapi yo kurang pegawean sekarang kisip nasar aku kasar asadili ku mono wali. Kisipe go nyerang ulama, yo mesti ra gelem. Malah aneh meneh. Maksudnya biar ora usah ora usah donga wis ngadepi ngono wis biasa wae eling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan? Apa? Mati tenan tekse. Disantek wis mati tenan ya mati takoki pangeran apa jeng kok mati? Iki jenengan kersano. Mati. Ora kena nur sikat boten Gusti dukun sadet yo mateni wong. Sing duwe sifat al-muhi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan as ngono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ra wedi blas sampe pangeran nembe berhalam. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersano. Dan misale munib sadet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh-akeh iya gitu. Tata koi pangeran gak jogeman muni kenapa nikmati kalau disandet tiang lu berarti musrik berarti kayak nganggep sandet itu atir ngabet wes mate disalahno pangeran jogeman deh paham yo tata koi kenapa nikmati mergo disandet buat ini pasti dia manjen tuh disandet jenengan pun kalau mati pun dia ngotot mau yo pinter sumbut dalam gua jalalan kalau gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladhi wukila sing mateni kuwe ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi njen mergaine ngono wis keben. Lha aku tau lho Mas sampe ngaji ning median divisi mbek panitiane Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo meninggih. Aku pe ndonga iku isin ajane ya rada mesti. Tapi pe ndonga iku luwe isin mbek pangeran. Maksudnya isin, orang kok perkara sebegini isin? Ya masuk pangeran tak terang, no pentingnya yang lindungi ulama itu kok. Uang cerdas ya harus diterang, no kok pangeran diterang. Akhirnya kalau yang mulang tuh, yo yo pede weh, yo udah pengganti saya. Sampai panitia ini, wah jenengan maca no rekor. Tapi biasa weh maksudnya. Bocor aku pas mangkel malah. Tak lawan tenang, tapi aku mau ngati ini apa jadi orang wadi ya ini wajah ayat ini jadi wala akhofu matusiriku nabihi illa ayyasa arabi saya terus jawa Imam Suyuti minal makruhi yusibuni fayakunu jadi misalnya mau be di santet dukung santet kok gue mati itu cara Ibrahim ya tetap aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet mergo nak meyakini dukun santet berarti pedarani gue ruwah yu asir. Liane Allah itu bisa ngelabat berarti tauhidmu jeblok jadi wis kalah keok tauhidnya jeblok
Dadi nak takoki muni santai. Nek apa mati iki payake wis. Syukur-syukur jawab mung apa mati kangen jenengan. Wah. Napa malaikat dikiri bareng tenane. Jadi jelas ya, jadi makom Ibrahimnya dia, aku gak pernah takut sama kalian. Kalaupun saya kena sesuatu yang buruk, mergo yasa arobi saya. Jelas ya, apa? Karena digadaki Allah. Enak tuh ngaji yo, ya clear yo, ya clear yo. Ya, jadi misalnya kayak kurung kabar, bocah ngaji jalalan kok mati kena sandet. Kau saudara ini kena sandet, yo panjen wayahe mati. Yang mati ini sopo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laning dia menerokok borah ya raro, pokoknya mati. Oh coba takut terus mau rendi permati, arah nak ikut gas warga warga, nak mantap warga. Ya jelas Nabi kenapa wala akhofu ma'asyiriku nabihi illa iya sya'ar. Kalau waca tafsir ya, karena ini penting sekali. Oh, masalah tenan, panjang. Jadi ayat ini kalau niku faham mulai, ya, pokoknya mulai latihan ngalim pak. Semenjak itu aku song lakoni tenan. Maksudnya song lakoni itu nak apa itu, ngotolak sandet itu isin tenan. Kalau itu itu ngewakil itu bisa menasur itu ya udah kemacam-macam be aku tak wajah berwamu hilang tapi kalau rata tertarik nama ngelaman uang itu kalah itu rata tertarik ya jadi jelas filosofi Nabi Ibrahim saya tidak pernah takut apa yang kamu agul-agulkan yaitu matus riku Nabi. Kalaupun nyatanya saya nanti kena makruh sesuatu yang tidak saya senangi, itu karena yasa urabi saya. Kalau di sini kasihan ya illa yasa urabi saya. Minal makruhi yusibuni yufayakunu. Jadi kalau saya nanti kena sesuatu yang al makruh yang tidak saya suka, ya karena masih atuh, bukan karena aktivitas dukun santet. Jelas ya? Enak toh? Ya dalem ana ana kiai mati sing jare disandet wong kuwe nak aja geman di keyakinan ngono iku tau fitem jeblok. Kenapa kiai mu mati? Nggih mati mawon. Napa? Kenapa yo jeneng ajale telas? Mumpun kan selesai kan? Enak to? Dadi Nabi Ibrahim warning aku ora ngarah kena musibah sebab aku ngelecehno tuhan-tuhan kamu yaitu berhala. Kalaupun musibah itu terjadi ya karena kehendak Allah. Kenapa Ibrahim perlu memaklumatkan itu? Kalau dia beliau tidak memaklumatkan ketika kena musibah, tetap ditafsirkan karena kualat ngritik berhala. Makanya seorang ulama harus memaklumatkan diri. Mulane tak umumno saiki. Suatu saat nak munip mati ya panjang kersane Allah. Ora kok perkara kena dukun saya. Ibrahim yang ngono, kan diancam kowe nak ora nyembah aku berhala. Enggak kue kena elek, kena musibah. Jadi Ibrahim gak ngarah saya kena musibah karena faktor berhala. Kalau saya nyatanya kena musibah ya mergo illa ayya sya'arabi saya karena masih aku. Jelas ya? Jadi bojomu ya omongi, aku itu aslinya semarah. Jok rabi kue tambah. Tapi aslinya melarat kue ku asli. Orang kok jok kentuk kue itu kok terang no. Ber suatu saat melarat itu orang yang disalah no. Jelas ya. Kalau kue yang ini kan asli melarat. Orang kok perkorong ngaji jalan dan raba roka. Yus panjen aslinya wes. Jadi apa-apa itu dikonfirmasi. Ben apa? Jelas. Ya jelas ya. Kowe bodho kuwi ora salah gurune. Ngono, aku jute ngaji debat tetep bodho. Bodho iki wis asli. Langi-langi barang asli ku angel. Lah mempertahankan barang asli itu bagus. Ya wis iku wis terusno dhewe. Apa gak mempertahankan barang asli? Ya apa original lho. Jadi kabeh nabi ngono, mulane ulama iku dini. Nah Nabi Hud lebih parah mana? Nabi Ibrahim dia terkenal sopan. Ketika ini saya mubang-mubang karena untuk menghindari bahasa kasar. Saya ulang lagi untuk menghindari bahasa apa? Kasar. Karena terkenal inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Ada halim, Ibrahim itu halim. Sehingga kalau mau ngetikan kasar mubang-mubang dia manusia. Nah Nabi Hud orang. Kan Nabi Hud ketika mengkritik berhala, mencemooh berhala kan dari kaum-kaumnya innakulu illa ataraka ba'du alihatina. Kan tentu Nabi Hud itu sering dermemel kata mereka ya. Hadayan sering dermemel ngeritik berholo ngeritik jadi kowe dermemel terus banyak nih serodo edan stres perkara kualat sampai berholo itu jenis apa inakulu illa taroka ba'du alihatina bisu
Jawabin Nabi itu apa? Qala inni ushiduwaha. Mana ini ushiduwa? Apapun yang saya alami, cek aku stres, cek aku berani, dan cek berani kena musibah, ini ushiduwa. Sa'araku kabeh faktor Allah. Orang ada liane, ayo ngomong piye gitu. Nek koyo ngono darane kowe melarat kualat kowe aku gak asli kersane pangeran. Ono melarat perkara ra jaga Quran, ra jaga Alfiah mulai mondok aku yo melarat, mbah-mbahku yo melarat. Kok ono Quran mbok gowo-gowo ra iso jaga. Ku tu kok klarifikasi yo. Bahwa melarat ini asli yo. Ya aku tu diserang. Terus aku ra roh faktor liyo kecuali kabeh iku Allah. Melane ini ushiduwah. Terus kata Nabi Hud, wasyadu anni bari ummatu syirikuna min duni. Dan saya tidak akan berkeyakinan cara pandang Anda bahwa saya kena musibah itu karena Tuhan-Tuhan kamu. Tidak. Semuanya saya persaksikan ini usitu. Nah, itu jenis lanang tenan, Nabi tenan. Rokok aku, ya itu hanya santet resok turu. Tidak mungkin. Isin, terus aku isin. Ini kalau kiai lah tahu latihannya, kadang itu yang ada orang sepo-sepo, kiai Jawa ini. Kadang itu pikiran gitu nggak punya manusia tapi tak tinggal mangan ni apa betul ni. Merku aku nak buat biru isen isen pangeran, raisen beku isen be pangeran. Lemo sok pangeran yang lebih ulama yang enten itu terang no. Isen jor kalau isen. Betul mau je isen. Lo kalau biasa dongo tapi dongo ben gue maslahat ilmu ni tu ano gue. Ibu ano dalile tak dolan ano murid tu ano. Dalile marham mata Muhammad wa ma asli mata Muhammad wa mata jawas anu mati. Ku sering tak woco, mana kepeksa piye gak dolano. Bahaya wong ngene-ngene iki gak dituruti. Wis ngono dawuh ulama mangko la fil yaumi salasa marrat wa marham mata Muhammad kutiba min al abdan. Jadi benak kuwi entuk dongaku aku dadi wali abdan. Ora aman, kaya apa? Aman. Mau sedina ping 3, padahal aku sedina ping 6. Wis susuk yo. Jadi saran dari wali abdal waca iku mau ping 3. Waca ping 6 susuk, ping 9. Susuk wa abdal sing piye ora ero. Yo kelas-kelasan abdal amatir, abdal mati-matian. Aku milih sing kelas menengah, lah sing sedeng kan apa? Nah amatir kembarane kowe. Lah sing elit-elit itu jate guru-guru Gus ben ra kesaingan dadi ning kelas tengah apa? Cuma kelas tengah tapi itu gue guru-guru entek terus munggah. Ojo kok ngisor kan gayoe. Kadung. Nang tengah jadi kok sekali periode guru entek. Semua mulang gue wis repot. Mulang tauhid. Ya ngono jaring aku nak Ibrahimiyah. Ya tadi khase Ibrahimiyah secara tauhid itu ya. Tetap meyakini kabeh kersane Allah meskipun cara zahir matimu disandet wong tetap muni wala khofu ma tusyriku nabihi illa ayyasha rabbi. Dan itu harus dimaklumatkan, kalau tidak dimaklumatkan maka setiap kita kena musibah dikira karena kita kualat bewet gede be watu gede. Tapi kalau kita umumkan kan oh santri kita berkeyakinan panjen wayahe sampun dan itu kabeh masih Allah itu disebut apa innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dia jawab Nabi Hud, qala inni ushitu wa waqaf. Napa qala inni ushitu wa. Apa yang saya alami, paling yang saya ingat pertama, saya menyaksikan Allah. Manane kabeh al-mu'assir, kabeh sing labetine ngaku kabeh ru ira dadu. Ora ana kaitane aku kualat mergo misoi ber. Jelas ya, clear ya. Ya wis bener tauhidmu. Wis bener apa kena dibenerno? Jek kena bener to? Pokoke kaya ngalami apa wae kudu dikeyakinan ini husyuwah. Kabeh sing tak alami iku modadekno aku bersaksi kedijayaane Allah. Kabeh sing tak alami iradatullah nafidah, masyiatullah nafidah sing dikersakno Allah mesti terjadi. Ya, tapi kowe aja darani faktor pangeran-pangeran sing mbok anggap pangeran. Iki jenenge apa? Apa ini ushidu waha wasyadu anni bari'um mimma tusyriku na min duni. Jadi umpama ora demi not mestine waqafe napa min duni mergo tusyriku na iku kalame rong sempurna. Jadi mestine napa wasyadu anni bari'um mimma tusyriku na min duni waqaf. Mergo tusyriku na iku amil min duni taluke be tusyriku. Mulane nang Quran-Quran sing detail iku min duni iku tusyriku na dikila ora oleh wako mergo ana mutaalake min duni.
paham ya? Tapi macam ora usah ngono. Biasa wae koyo umume wong goblok. Anggepe tawadhu. Selain jebakan goblok tenan anggepe apa? Wong tawadhu tepat-tepan. Koyo aku maca sesuai ayat. Wong mesti darani tawadhu. Kok gak mungkin Gus Baha gak paham. Tapi nak kue kok sesuai ayat mesti wong darani mergo ora paham. Iku nasib nak lagi elek wis ngono. Nyoro-nyoro. Ya tapi normalin. Mulane Sayyidina Ali karena mau wajah ketika jadi khalifah itu orang tahu dia pengawal. Ketika banyak jasus, banyak mata-mata musuh yang ingin membunuh masyhur, apa dari Sayyidina Ali? Kenapa kamu tidak minta dikawal? Masyhur Jabir, Hisni ajali, pengawalku ya ajalku. Ayo kowe jare pecinta Sayyidina Ali nak wani ngono. Pengawalku iku ya catetan ajalku. Jadi masalahnya kayak mati 4 tahun ke depan. Bu saya diancam musuh koyo apa tetap aja matinya 4 tahun ke depan. Mereka jadi Sayyidina Ali Hisni ajali. Pengawalku yo ajalku. Jadi pengawalku yo ajalku. Artinya mbok kawal ra mbok kawal aku mati tetap sesuai ajal. Jadi dia akhirnya rileks. Nah gue kan gak yaudah keyakinan ajal itu naik teko ra tertunda tapi tetap aja teko awal. Nak suge nganggo satpam, nak rasuge nganggo fisik, macam-macam. Sing repot iku tuh nganggo jimat. Jimat barang. Ono sing nganggo jimat. Oh, cara wong Wahabi di syahadat no. Lain nak cara aku yo ora ana menoke yen bakul wis muga-muga. Tak ono dadi rezekimu. Ya ora apa-apa, pangeran rahmate jembar, bakul jimat yo Pak Haji. Bakul dangdut yo. Pangeran niku haram lah yo rezeki. Wa inna suhta rizqun mislu hilin. Jadi haram itu yo rezeki, tapi tetap haram. Ya udah murid ngene iki yo tetep rezeki. Nah contoh bulat yo. Kanca ngaji apa? Ora ana ning Quran. Kanca paham ora ana sing ana kanca. Ya jadi umumnya ning dunya nak kabeh al-mu'athir namung apa subhanahu wa ta'ala itu dan semua nabi mengumumkan itu maka kita juga mengumumkan itu misalnya kaya kowe krungu kabar lagi disandat wong kowe kudu pidato depan umum saya sedang disandat orang tapi kalau kapan-kapan saya mati yakini bukan karena santet tapi karena qada qadar kowe kudu umumno ngono senajan kok ya mati tenang tapi nek iso aja mati ya mergo napas wae disandat iku dukune santet ku mau luhur pergo mati. Mergo mati ngono. Dadi kok matine kapan-kapan aku wis menghentikan santete. Dadi ketara kok gak mandi. Paham ya sing tertib ya nak mati ya. Ya maksudnya ana etikane lho, ana variasine ngono lho. Mergo nak matine pas diserang kan kesane mandi. Dadi kayak pidato bahwa hari-hari ini saya dalam proses di tapi yakini bahwa setiap saat saya mati itu karena kodok-kodar karena kendak tapi nak iso terus aja mati wah. Sampai si nyantet putus asa terus kayak mati biasa wah. Artinya si nyantet lah yakin jubli ramah mandi bareng pas mati dia kan gak iso GR mas mergo wah. Terus orang nyerah terus ramah mandi ya setuju ya jadi gue seni tapi aku takut oleh iso ngatur aja lah sinten ya itu problemnya wong rawali jadi kayak gak bisa komunikasi ke pangeran jadi apa-apa itu wali itu jadwal itu bisa diatur sangking para kebe apa bahamun ngerasa ada kabrit seloso seloso ini mekah aku orang aduh mati setelah ke utang kaki cele gak apa-apa tapi mati ganjeng ya jelas ya jadi aku setuju model Nabi itu. Jadi saya nabi yang saya pegang dalam menghadapi itu tiga. Ya tentu utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi kan yang menceritakan itu. Siji Nabi Nuh. Nomor loro Nabi Ibrahim, nomor telu Nabi Hud. Cuma Nabi Ibrahim itu problemnya tadi karena beliau saking awah apa lahalimun awwalumun. Nah ngendikan mubang-mubang gimana? Nah Nabi Hud enggak. Yo masyhur. Inna qulu ila ataraka ba'du alihatina bisuk kowe rodok stres rodok ada jane mergo bendino ngritik berhala mlak nek nak ngomong gremeng rodok kowe rodok jape qala inni usitu wa yang semua yang saya alami saya yakini itu semua karena Allah terus wa syaitu wong kafir terus diomongi mung kafir satu yo sekseli yo aku ora kena efek apa-apa blas saka pangeran sembok sembah kena ora percaya fakiduni wis saiki fakiduni aku rekoyoso
Dadi nantang faki duni. Ayo rekoso. Wala tungti rojo sesuk-sesuk saiki ben jelas urusan. Nang bar nang wis. Faki duni wala tungtirun. Nah Nabi Nabi Nuh ya padha ada. Nabi Nuh nak dhe musa wong kafir diparani. Kowe nak ape musa ya aku gak usah sembunyi-sembunyi iki lho aku teko. Aku pengen mateni ya saiki. Aja sesuk-sesuk suwen, napa? Masyhur itu. Waktu alaihim naba'an isqala liqaumi in kam banakaburu alaikum maqami wa tadzkiri bi ayatillah fa alaw tawakkaltu fa asmi'u amrakum wa syuraka'akum. Sumala yakun amrukum alaikum humma. Urusan saya dan kamu jangan tutup-tutupan. Humma itu kata humam. Humma itu mendung. Sumala yakun amrukum bainakum humma. Urusan kita harus terbuka. Nah, musuhan-musuhan sing jelas. Sumakdu ilayya. Ayo amateni aku saiki. Wala tungdiru kau sasisu kesuwen. Tapi kowe ra nabi ra usah ngono. Kowe ra nabi misale wong kafir bacok tenan iku kena. Nabi malaikate akeh. Tapi kita critani wong kendel-kendel ku nabi. Lah kowe niru ibadahe sing ora kendel, gak kuat yakin. Nabi kendel-kendel. Ya mosok ambek musuh dekne minoritas. Semala yakun amrukum alaikum humma. Urusan kita jangan tutup-tutupan. Semakdu ilmiah. Lakben gak bisa aku saiki. Aku ra di wibawa iku kafir dekat. Padahal kita itu apa di mati parane Nabi Nuh menangkap. Nah, terus kena ulama dadi hisib iku lah yo ora critane. Lane kowe nang hisib bae ku alat sing disanat iku aku. Jadi hisib ku sing sinten to Abdul Hasan Asy'ari nak Nabi ku Nabi Nuh apa? Wibawa lah. Ciri utama Nabi itu wibawa. Ini sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah itu ngekek wibawa nih Nabi. Mulanya apa? Nabi sinten? Nabi Muhammad kayak gak suruh sego pedang. Apa bacok kanthi Nabi? Berde. Itu ciri utama Nabi apa sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Lah Nabi Muhammad itu rubane paling ekstrim, paling sempurna. Kabeh Nabi rubahnya itu radiusnya 3 meter, 4 meter. Nabi itu masih rota syahrin. Jadi wa'u'ti itu ar-rubah masih rota syahrin. Jadi dalam perjalanan 1 bulan, itu musawis gemeter. Sehingga zaman itu Persia Romawi yang pasukannya kuat-kuat. Itu apa nyerang Nabi atau sikap? Terus gak nyaman. Jadi radius ketakutannya musuh itu masih rota syahrin. Nah, aku kan mergo brewokne ngene, wong wedi. Wes brewok melarat iki mesti. Cara Musa iki, cara brewok sugih wong isih wani ya. Brewok melarat, wah mesti ora mesti diwedeni. Ya dadi ben rock ya, dadi ciri utama Nabi duwe haibah napa? Haibah. Iku sing jenenge apa saulqi fi qulubil ladzina kafaru. Lah ngendika Nabi, rubane Nabi ning musuhe iku masih ya, rota syahrin. Kemudian wa'uti itu ar-rukba masih rota apa? Syahrin. Sehingga Romawi yang zaman itu pasukan terkuat itu kan sudah di Palestina. Ya jadi anggar sih disebut Romawi, orang Romawi Itali. Memang kekuasaannya di Eropa tapi sudah mencengkeram Palestina. Itu rak disi apa perang besar, itu perang Tabuk apa? Tapi nyatanya mereka gak situ apa? Nyerah. Itu jenis apa? Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru. Ya jelas ya, pokoknya kula jenengan kabeh kudu yakin nak napa. Kabeh yang kita adepi itu kabeh murni kersane Allah. Senajan to cara zahir ana kiai mati disantet, tapi kowe ora oleh yakin ngono iku. Nek kowe yakin berarti nganggep santet yu asir. Nglabet dan itu secara tauhid masalah. Jadi sesuatu itu yakin kabeh itu masih atuh ini ushidu wah ada ini ushidu wah kabeh sing tak alami aku mau dadekno aku bersaksi ushidu wah ya jelas ya illa ailakin ayyasa tapi nang pengersane sapa Rabbi pengenan ingsun sean ing siji peristiwa lana iku minal makruhi saking barang sing ora tak senengi yusibune tegese mekenani apa al makruh ni ingsun. Nah iku fayaku numung kono apa se al makruh. Bimasyiatillah. Paham ya? Bimasyiatillah. Saya tidak pernah takut kalian dengan ancaman-ancaman yang kamu todongkan ke saya. Kecuali kalaupun terjadi, itu pun saya yakini yasa urabi syai'an. Jelas ya? Kalau itu, kalau karena masih atuh ya fayakunu enggak apa-apa sesuatu itu terjadi, tapi tetap tak yakini kabeh napa? Masih atuh.
wasia jembar wasia jembar sapa robi pangeran ingsun utawa jembari sapa robi pangeran ingsun kula seening saben-saben perkara apane ilman ilmu ewasia tegese jembar apa ilmu ne Allah taala jembari kula seening perkara apa wae afala tatadzakaruna nata ora eling sira kabeh hada iki patuk niru namangka iman sira kabeh niki terus dawuh Nabi Ibrahim wa kaifa halika ya apa akhofu wedi ingsun mak ing perkara asraktum kang lakoni sirik sira kabeh billahi lan Allah. Bagaimana mungkin saya takut sesuatu yang kamu sirikkan kepada Allah? Tawaya ti asnam utama asraktum la tadurru ra bahayani apa ma wala tanfa'u lan ora manfaati apa ma. Berhala sing mbok katakan sakti iso madharati aku itu sesuatu sing la tadurru wala tanfa. Wa kaifa akhofu ma asraktum, bagaimana saya kamu suruh apa ta takut? Toh wala takhofuna ora kuatir sira kabeh antum ya sira kabeh menapa isange Allah anak kuming satemene sira kabeh asyraktum nglakoni sirik sira kabeh bila iklan Allah fil ibadate ing dalam ibadah. Kok penak aku kok kon wedi santet kowe ra usah wedi kiai padahal kiai para pangeran. Kok penak kowe lara aku ngono cerco kok penak kowe lara. Mestinya kan gini dukun santet ngandalo santet kiai ngandalo wiridan. Kok penak aku kok kon wedi santet kowe ambek wiridanku ra wedi. Mestinya kan kowe yo luwe wedi ambek aku ngaku duwe wiridan duwe hizib. Lah nek padha ra wedi ayo padha-padha ra wedi aja kok kiai sing di wiridan wedi santet sing wong santet ora wedi. Wiridan kok kawan kok ngono jare Nabi Ibrahim. Lah kowe umat Nabi Ibrahim kok raine ngene iki. Seramu tu yakin ramu tu. Yakin blas ramu tu yakin terus. Yo mareni yo utakmu niku mareni. Yo tobat yo. Yo tauhide jogo yo. Enggak nggih wis. Lho atine kan gak fair. Lah misale kiai terkenal ahli wiridan, kene ahli santet. Sing ahli santete ra wedi wiridan kiyaine. Wedi santet. Itu cara Nabi Ibrahim wae fa khofu ma asraktum wala takhofuna annakum asraktum billah. Kok penak aku mbok kon wedi kowe, kowe ra wedi aku. Wis ana padha-padha ra wedi. Dadi jelas. Yo penak to tauhid yo. Alhamdulillah, bedina maca salat kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jebule gak paham blas. Tradisine Ibrahim piye ya ora roh. Moroi Al-Fatihah. Bingung Nabi Ibrahim ngadepi iki ku. Sunae ra roh men kok tawasuli we. Al-Fatihah khususan ila Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya bener Fatihah ya bener. Tapi bener-bener ya Fatihah ya anut apa? Ya Fatihah. Ya. Kau saya dinali loh keren teman. Anda butuh pengawal tidak? Kenapa? Fisni ajali apa? Fisni ajali. Penjaga saya ya ajal. Bahaya. Penjaga saya ya ajal saya. Nia ya dikawal kayak apa? Kalau saatnya ajalnya datang ya pasti datang. Di kehendaki buruk apapun kalau belum saatnya ya nggak akan. Jadi apa? Fisni ajali. Leng-leng apa? Hisni ajali dadi hisni utai benteng ingsun iku ajali catetan ajali ya dadi hisni utawi benteng ingsun iku ajali catetan ajali ya rasa wedi urip ya marat ya rasa wedi wis jamu bojo iki ana catetane padha malah catetane sing kakean kamu saja mesti cuwatet kabeh aku ya sakake lho Allah Mahfud ditulis Mas. Unik pedamu bojo dina iki durasi ngamuk sak jam kalimate iki iki ana tulisane lho Mas. Mulane wong nak cerewet iku sampean ku swarga iku angel mergo at abal malaikat dari kita. Mergo beratno. Dadi malaikat ku nyatet mimpi dong. Sedurunge terjadi ditulisnya Allah Mahfud, pas bojo ngremeng rong jam yo ditulis. Lah malaikat sini yo ora seneng. Wong kok nulis ngene iki lho. Mulane akeh-akeh wong wedo iku ahli nar, perkarane abad al malaika. Apa beratno? Ngamuk. Ngamuk nang melintangi kan diturunne ngene. Nah, kena apa maca subhanallah kok disenengi malaikat? Mergo kalimat yang disenengi malaikat. Jadi pas ana wong dicen subhanallah alhamdulillah malaikat sumpen. Kok malaikat ku gronto isek. Sumpah nang ditulisnya, subhanallah itu sumpah. Wah ini cocok betul malaikat. Buat nulisi wong rokok daga-daga. Kebul cuatet nih. Kebul cuatet nih. Kada ada sesuatu yang gak dicatet. Jadi malaikat dia bingung kok apa meneh.
Lah iku mlebu swarga ya angel. Karena melakukan sesuatu sing at-abad al-malaikat. Lha iku ana hadis iki ora usah ndereng gusuk ana ana. Tenan yakin. Tapi ya tetep rokok di bang maksiat wis gak apa-apa. Engko malaikate damen. Tenang engko tak Fatihah. Malaikat rayu ya tenang ae kok terus ya ngono terus mati hayu wa ilal malaikat ta'adu fi adai dukhon dan malaikat yang tersakiti karena kena belukku Al-Fatihah insyaallah lewat barter ini nanti insyaallah itu ya ada perdamaian loh perdamaian jamu sebab jadi malaikat nulis ping pindho siji nelah mahfud anal amro saya kunu kama gua maktuban filofil mahfud bahwa sesuatu pasti terjadi sesuai catatan itu tapi ketika wong wedok ngamuk tenan itu ditulisnya gimana sih sobo bayang lanang kriwo etok ora dipoko gayane ngaji akhlake ta bang elek tulis terus tinggal mikir wae foto tinggal mikir dari padha pinter nguwun ditulis sampe malaikat. Nah, bayangno nak tulisanmu ngene iku. Catetan segak penting jiwa gongan sewengi wong lanang-lanang. Tulis. Cita-citane wae tulis. Oh, padha lanange kuat. Nyate dicuatet perhitungan untung apa rugi. Cita-cita wae. Tuh. Bego repot-repot. Ya, tadi KPU wa ma taskutumi warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbi wa la yakisin illa fi kitab. Lan kula setuju, ana ulama sing ngendikan ngene, wis aku beling-beling lah. Pancen takdir mesti rai-rai apa? Beling. Tapi tulis deh, sisipno kalimat subhanallah walhamdulillah. Piye nak lempiran misalnya ya, dokumene muni janji cuk, muni brewok rene. Ditulis dokumene maksiat tok, tapi di situ terselip subhanallah walhamdulillah. Ini kalimatani khababiatani ilar rahmat. Iku mesti malaikat mikir. Waduh. Iku nak nganti mlebok nang neraka perkara iki. Ana kalimat sing disayang pengen. Lalu malaikat ditanya mbek pangeran, "Kamu mempertimbangkan tulisan salahmu ini apa mempertimbangkan kalimat sing tak senengi?" Ketika itu malaikat gak berani sesuatu sing ana lafate Allah diperbanding Gusti mboten ngarah kula bandingno tasbih ambek kesalahan-kesalahan. Mosok tasbih jenengan kalah ambek kesalahan. Kalau buatan kepingin jenengan terkalahkan, akhirnya yang ditulis kalimat subhanallah walhamdulillah, gak kondang lah. Nah, melane Nabi ngendikan kafaratul majlis. Mergo gak mungkin nono kafaratul majlis kalimat tasbih kemudian kalah dengan hadayan ini. Angel teman, hadayan gremeng itu. Yo clear yo. Clear. Jadi gremeng terus ngomong doh, tapi apa? Dibutuh anual. Tapi nak wis bakat dosa lalah lali lumaku. Wong nak wis bakat mlebu neraka iku wis lali. Kegiatan ngrasani ra tau lali, tapi kegiatan kafaratul majlis. Wong nak wis ra bakat wong apik. Lan aku mau kancanan kowe. Mbok sowan-sowani mau iku bahaya iku. Ngrasani ne mesti kafaratul majlis. Sebulan ini bener ketemu pas ngaji, jadi mas aman, apa? Berkumpul malaikat tuh rawani mengesampingkan nama Allah itu, enggak berani. Jadi masih obok kesalahan kayak apa banyaknya, tapi jadi malaikat. Tapi ini ada tulisan subhanallah alhamdulillah. Ini kalimat sih, habibatanilar rahman. Malaikat ditanya sama itu masyhur itu ada hadisnya. Kamu mempertimbangkan mana? Mempertimbangkan kesalahannya apa kalimat ini? Saya enggak berani Gusti memperbandingkan kalimat jenengan. Mesti ini semuanya diabe. Jadi kamane nyuwun sewu cara ning Indonesia iki cara ning kasus nyata ana sampah ape mbok obong mergo sampah. Misalnya, terus ning kene iku ana atik utawa ali-ali utawa apa sing ana kalimat la ilaha illallah. Tentu itu dulu yang kita pertimbangkan. Entah kita ambil dulu entah apa, tapi kita tentu enggak main bakar karena mempertimbangkan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Makanya nah, kalimat ini yang dilihat malaikat mahallu nadzaril malaikat. Akhirnya itu yang diselamatkan. Ya tapi mau naik bakat elek iku lali. Biasanya lali pertama, kedua ya lali. Ketiga tambah lali. Iku sing bahaya naik sepatu bi ala guru bi lha wis nang filamin. Seneng aku iso nata tauhidmu, bangga.
Jadi sampai nak ketemu pangeran, ni apa hak ni tu? Noto tauhid tiang-tiang. Paham? Duka. Tak kau paham? Duka. Ini urusan ini jenengan. Sekarang paham rapa apa? Panjang zaman akhir apa? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Kok iso kowe ngangkon aku wedi kowe, kowe ra wedi aku. Kok penak? Padahal aku iktimat ala Allah, kowe mau iktimat alal aliha. Ya mane aku iktimat ning Allah, kowe iktimat ala santet. Kok penak? Aku mbok kon wedi santet sementara aku ra wedi kedekatanku ambek Allah Subhanahu wa taala. Ibu jenenge Ibrahimiyah, hebat tenan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah. Fil ibadah tinggal ibadah malam yunasi ibadah ma yang berkorona malam yunasi kang uranurono sopo awal di engma ibadah di kelawan nyembah engma alaikum mengatasi sirokabe sultanan eng kekuasaan mana ni sultanan tamri hujatan tekse eng hujah waburhanan dan bukti tawa wada wa ta'ala ku al-qadiru dat sing kuoso kuoso ala kulise ini ngatasi saben-saben berkorona apa wae. Terus dawe Nabi Ibrahim awas kena gak niru Nabi Ibrahim yakin dosa gede. Kok penak aku mbok kon wedi berhala kowe ora wedi pangeranku padahal pangeranku orisinal iku zat sing iso mengatur segala alam pangeranku zat sing iso madharati lan iso manfaati sementara pangeran melata duru wala kok enak aku mbok kon wedi. Terus Nabi Ibrahim setelah membangun logika itu fa'il fariqo ini ahaqqu bil aman lalu dua kita ini yang paling layak ngerasa aman siapa mestinya dukun santet sing rasa ketakutan dengan wiridan ora kok sing di wiridan wedi dukun iku apa-apaan. Wong santet ku balane setan, wiridan balane Allah. Apa be setan menang di? Menang. Lah kok sing wiridan sing wedi? Bocah ora karo-karuan. Marene yo. Tobat yo. Tobat. Sini-sini wong. Sini. Oh, dari Nabi Ibrahim fa'il fariqaini haqqu bil aman. Ayo saiki kelompok di sing pantas ngerasa aman. Aman. Iku jeneng Ibrahim ya tenan, lanang tenan, wali tenan. Ya setuju ya. Allah udah oh, pinter. Yang ngono kok ngerti diulang le dul. Bener mulai dhisik ya kena. Agak diulang sik gak paham. Mudene mbok saking tawaduke wong sangga. Muka-muka ya iso cuma ibu-ibu ora iso. Napa tawaduk apa? Fa'il fariqo ini mongko utawi dine kelompok loro iku ahakul we berhak bil amni kelan kroso aman. Anahnu atau kita am-am tuntut sira kabeh. Ya mau saiki wong nyantet utawa wong batil iku ora iktimat mek garang batil iku percaya diri kowe iktimat ala Allah berarti iktimat alal haqqil mubin iktimat alal qawiyil matin iktimat ambek man lahul asmaul husna sing ala kulli shay'in kowe sing wedi kono ora niku apa-apaan lan iku yo jelas yo yo saiki rasa kuatir yo. Tapi dukun santet mek bojo wedi dine. Wedi dine, wedi. Bojo. Ngeri dine, ngeri dine. Ngeri dine. Ternyata dukun santet itu ndak yang paling menakutkan. Wedi, wedi ngrembel. Yo kok betah, Mas. Betah sedira berang jam. Umumnya berang jam itu tiap. Ana sak jam. Kali jam. Ya setengah arep jam setengah. Wis gua ngafari dosa. Fa'il fariqaini haqqu bil amn. Anahnu am am. Kita atau kalian. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Ngerti man ing sapa al haqqu. Man al haqqu bi man ing ikutai sapa. Al haqqu sing berhak di bil amn. Jadi jelas ya, jadi para nabi kabeh nek wis iktimat ala Allah iku ngrasa aman. Paham nggih? Kabeh nabi, kabeh wali, kabeh ulama nek wis iktimat ala Allah iku ngrasa aman. Umpama tenan akhire mati ya mergo yakin kabeh bi iradatillah wa bi masyiatillah. Masyaallah kana wa ma lam yasha. Dhe ora usah mbayang mergo santet ini ora wae mati ya mati wae sing kabeh. Sementing aja wae wong sarapan jare kancaku, gak buwong. Aku di konco kiai tunggal. Pertama seneng berke salam templek ngalirin di netok. Buareng suwe-suwe wayai lagi sarapan. Ya ngapunten bapak kula mati le spontan. Le pa mati kok ayo sarapan. Semenjak aku di netungo supaya no kiai liom. Pun wonten kiai liom lah apa Gusti di ngesel-ngesel di wong. Jadi dene sempat seneng jadi kiai tunggal. Berke semua salam templek ngalirin di netok.
Tapi buareng apa? Ribet, terutama mau onong mati waya kok. Sarapan. Kecewa nih pol. Hei papa mati waya kok waya. Maksudnya cara dia mati dia ini baru sarapan, selesai-selesai lagi. Semenjak itu dia tunggu supaya anak kiai itu liani di Soindo mulanya anak kiai yang agak yang syukur itu jadi alternatif alternatif cara kiai saat disos itu susah loh kemarin survei lungo susah susah ya? Susah enak ada saingan senajan itu kasus satu-satuan sidik seru seni ya seni ya anggar gue keramat tetap menang santai wah aku tahu misalnya ramenang lah sementing aman apa kono di dunia dewe kowe di dunia dewe kentekan dunia ya ada lagi sementing urip di harapan apa sirik ke Allah cara mereka kan ada lagi sirik sirik ke Allah ben kono sing ngomong sirik manusia wae apa iso wae cara awara sirik wong golek rezeki. Emang ada lagi, cara kubu sebelah darah ini sirik. Soalnya cara apa, orang boleh mau ngake ini loh mas, sampai arani jimat itu kayak sirik. Arani ya batu mulia, ini kok bisa orang ini kota-kota itu ada lagi. Jadi aslinya kelompok mereka ya adul mah. Cuma yang istilah no batu mulia, ini kok bisa orang sirik mah. Ini darah ini jimat barangnya bodoh. Allah karim. Dibak nasibnya yang ngono, jajal dibak terjemah Indonesia. Terus orang di hurafat-hurafat mau. Mereka ketoro buku sejarah, nopo? Sejarah. Wah jelas. Walamatam mamnhamlihi syahroni ala masyuril akwalil maruyatu fiya bil madinah di abuhu. Ketika Nabi di kandungan umur 2 bulan, bapaknya meninggal. Yakin gak ada darah ini bid'ah ambil hurafat? Mergo tetep iku sejarah. Barang diwaca dermemel sing maca kaya jimat. Sing ngrungokno ora paham. Pas. Oh, pas iki. Oh, wong NU pegayane. Khurafat ta, Pak? Bid'ah. Lah mergo sing maca ora paham alamat tamam habis iki sama. Selalu selalu kan. Repot. Sing liwat kubu sebelah yo. Khurafat ta, Pak? Jajal woco neng speaker bahasa Indonesia. Mesti diarani buku. Sejarah. Ya artine kan walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil mariyatu fi bil madinati munawwarati abu abdullah. Wa kana qad istaja bi aqwali bani adi min taifatin najariyah. Kama kasa saki saron satiman du'a rasul ma huwa sa'a. Ada diterjemahkan. Ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan, abahnya meninggal. Dan meninggalnya saat menjenguk keluarga ibunya di Abwa. Abwa adalah kelompok dari suku Najah. Rangarah yakin rangarah darah ibu. Wah, oh, bagus sejarahnya. Ahli sejarah. Orang diwaca dermemel. Sing neng pojok mau nyenggai. Salih-alih. Semangat sing kritik apa? Semangat. Loh banyak loh gara-gara ngaji saya orang yang tobat ngritik tiba. Bareng dene ya angen-angen aku dhisik kritik Bapak. Jebule sejarah dalam ruang samu jimat apa? Loh coba tiba berjanji salah ini. Salah ini, terus cerita nasabe Nabi Bapak itu Fakul wa Muhammad bin Abdillah bin Amir. Nanti terjemah Indonesia tak kandani cong ya, kau pun roh bapak Muhammad sama Abdullah, pun roh bayi Abdul Muthalib, buyute jenenge Hasim. Masalahnya apa? Iku tu galau muni Pak Karno iku anak sopo, Puan anak Mega anak sopo. Kalau kamu ni ngono susah ya apa? Lebih dulu tu macam mana? Tu macam Bapak itu Fakul wa Muhammad sekali. Terus semua cowok Rafa mengeli-ngeli. Wah, saya nangis guyu, wah guyu nangis bar. Sabar. Barang ditakutnya kenapa nangis eling utang. Masa aku nangisi sejarah kajeng. Dunia. Ben lo. Lah kenapa rapopo? Pengiran rapopo gak apa-apa. Biar no. Ben aku. Agar ikhlas untuk ganjaran. Saya ngeritik nah ikhlas ya aku yakin untuk ganjaran. Iku ya kawulane apa ya umat kanjeng. Karena aku bayangno aku ya kuding kubu sebelah. Iku ya umat kanjeng.
Terus ben Nabi tak takoki, "Man hum ya Rasulullah? Hum ummati, wa hum ya ummati." Lah kok ditukaran? Ya mergo ra nabi. Wong nak ra nabi ku ya akeh salah ya mesti dijak. Yen pun Nabi ngoten ya selesai clear ya. Terus ben yang akhirat iki Gus, wal yafu wal yasfahu. Dropen saling maaf. Maaf. Jadi badanane sok ben. Jadi sebenarnya yang akhirat itu ada pengumuman ke pengiran liyakum al-afu yang tukang nyepura dulure ngadek lalu terus podo gak ngadek kalau kubu sebelah zaman indonya itu ceneng-ceneng gue ini tenang nih berarti ada ini ya orang ngadek barang lirik-lirik asli ini pas pengiran mulai ngeki janji sing gampang memaafkan tak lebok no suara-suara terus mulai ayo dua wawan ya ada gini wali aku wali aku terus ditahan dengan ala tuhibuna ayat Allah maksudnya kira aku pengen disuruh pengira jadi ayat itu tentang Abu Bakar Abi Ummi Misto tapi ayat itu nanti diulang di mahsyar ini ceritanya Ahmad bin Hanbal kan dia ditanya Gus bagaimana dengan orang-orang yang dulu melukai kamu memenjarakan kamu dan nyeblai kamu jawab Imam Ahmad saya maafkan semua. Penggemar Imam Ahmad itu kecewa berat karena beliau memaafkan. Lima ada ya Ahmad nanti di mahsyar itu ada pengumuman itu dan saya berharap saya orang pertama termasuk orang pertama yang memaafkan. Jadi soban buku-buku kosong-kosong itu. Tapi pas orang pengumuman itu cek, iya mas. Peraturan. Tirai. Tapi pangeran pinter. Yes. Rai-rai ngene tawani swarga. Yang boleh masuk surganya yang saling memaafkan. Terus akhirnya wawon. Wah, akhirnya rangkul-rangkulan. Wah, terus clear, apa? Clear terus melepas sampai mlebu swarga, Mas. Tok pintu iku meh, tapi orang mlebu lagi pintu. Lah iku mulai wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi sifat-sifat ghil dicabut, sifat drengki, sifat saling kritik, terus ikhwanan sebagian tambah ikhwanan sebagian ada kalau minggilin ikhwanan, terus mereka gilnya dicabut, sifat benci terus ikhwanan bersaudara, terus warga serangkul-rangkul, wah oke, gimana? Nak kita musuh kubu sebelah sal pada mukminis entah ini wae gaminis semua, saya kira no guna nih rekonsiliasi. Karena menadak kubu sebelah, sampai internal gue kadang. Tapi awal EDW gue geger. Ayo sing ngaji iki kabeh mesti ana sing para cocok. Cuma padha ngaji ini. Wong tonggo kok mangkat era bareng. Ya ora apa-apa, ya ora apa-apa wong donya. Ya ini kan coben pangeran jupuk itu nang suara pas sampai mlebu itu wana zakna maaf itu jadi film saiki pancen dari awal rencana Allah enggak dicabut star tempelan jadi sampai awas-awasan bareng pangeran mulai ngomong liyakum ngene-ngene sing oleh suwargaku wong sing saling memaafkan itu dawuh Imam Ahmad jadi ayat itu diulang dua kali. Zaman ning dunyo Abu Bakar kan gelo ambek kadaleme mergo melok komentari sinten Aisyah. Ini ku mistah nang sinten? Mistah. Bareng mangkel saking mangkel Abu Bakar biasane lomo ambek caiku. Mangkel terus sawallah laun siku ala mistah. Saya kira ngara tak kei dhewe. Anakku dikomentari. Akhire pangeran turun ayat wal yafu wal yasfa. Aja ngono jeng. Lah Abu Bakar iku didikane Kanjeng Nabi. Ning dunyo ku hile ku ilang. Wis wong keramat. Wong ning dunya kok gile. Gila. Bareng Allah dawuh ngono terus mesti diceluk. Diceluk dene sing njuk sepuro terus infake dilipatno. Jadi Abu Bakar gile ning dunya wis dicukup saking parke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kowe aku yakin dengan. Iki kowe meno disisakno suwi. Oh, dadi kena nenengan terus no wae, paham ya metu. Gile. Ya, tapi orang nengan air, rasa ngerasani, rasa nyantai, terus tak komentar. Gue kegiatan maksudnya. Kemudian gue seru. Lagi ngarang kita pora, mikir umat. Kalau menang, menang wah, sumpeng wah. Ngomongin ini hiburan. Ngerasani sudah kebutuhan ya kita. Gak seru, apa?
Ya, jadi benrong ya, mulanya ngaji Quran benrong. Jadi kabeh dijupuk itu sause melebus warga lagi wanazana mahasiswa. Jadi mpok lagi ikhwanan. Mulanya dewe bangun itu neng dunia itu raiso wong rukun kabeh. Mergo hil itu rong dicabut. Ayat itu diwaca pangeran pas neng suargo. Jadi maklumatnya saya ini dibocorno. Tapi sopan prakteknya neng. Jadi Allah cerita ashabul jannah ngene-ngene, sopan pas sampe ning swarga lagi tanah jana. Jadi Allah ngekek kabar, tapi sopan terjadine sopan. Wah, saya kira aku kubu sebelah rangkul-rangkulan. Ya seru. Wis isin ora aku ora roh pasti. Wis malu-malu apa wis? Tapi ya tapi hilailah. Ya aku juga. Ya ya, alhamdulillah. Coba mencubin ber. Fa'il fariqa ini mengkota intinya kelompok lor ahad bin anah amin kuntum ta'lamu namanil ahad bin wawa utawi al ahad bin amni kunahnu imsun. Ujian Nabi Ibrahim mempede. Gue nak kepen roh, sing berak ngeras aman sopo. Ya aku ujian Nabi wawa nahnu apa? Wawa nahnu. Nake kepen anut fatabi umum kanut surah kabiru ingman ahad bin amin. Kuala ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lalu orang yang berak ngrasa aman di alladzina rupane wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Walam yalbisu lan ora nyampur aduk sapa ladina ya selitu dise nyampur aduk sapa ladina. Imanahum imane ladina ora dicampur aduk bizulmin kelawan kemusyrikan. Syirkin tegese kemusyrikan. Siapa yang merasa aman itu, ya tentu mereka yang iman dan imannya tidak dicampur adukkan dengan kemusyrikan. Musyrik sing tenan cara Allah, orang musyrik cara kubu sebelah. Iku amuk tuduhan, iku apa? Tuduhan. Tama kene perkara. Fusira kang den tafsiri apa lafadzul mun bidzalika kelawan mengkono tafsiran syirik fi hadis sahihan ing dalam hadis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.